Hi, welcome to the Jalan Fan Channel. Oke, jadi di kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian tips and trick, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan bola emas terus menerus di event pertandingan dunia bola bola 2018 ya. Oke. Jadi gimana caranya? Kita lanjut aja ke gamenya ya, sini. So. Nah, jadi di sini caranya gak cukup gampang dan dia cuman pengen ini adik saya. Jadi dia pengen tahu katanya juga caranya. Jadi dia gua ajak rekaman gitu lah. Oke, jadi kita ke ini enggak tahu buka dulu. Lumayan. Gak penting banget. Oke, jadi caranya cukup mudah. Nuh, sekarang gue udah dapat border dari game ini. Hebat kan? Nah, jadi kita cukup ke event. Jadi gue tuh ngasih tips dan tutorial tuh gak usah berbelit-belit, guys. Kayak youtuber-youtuber lain gitu. Terlalu banyak bacot gitu. Ini juga bacot ya. Ini Quest Roger ini kan yang baru nih. Ini gak usah nih, ini udah. Oh, ini koleksi Roger-nya. Nah, ini caranya kita ke pertandingan mana? Oh, ini pertandingan seluruh dunia. Nah, kan udah banyak tuh. Nah, gue bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana cara biar ini nggak berkurang sama sekali kita memulainya dan biar kita dapat banyak bola-bola emasnya gitu loh. Kamu tahu bagaimana? Tidak tahu. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang awam yang tidak tahu bagaimana eventnya gitu. Oke, jadi kita mulai saja di sini mulai. Kita coba ya. Nih, lihat caranya. Tuh, ini kan masih kalau misalkan bolanya masih gitu, kita gimin aja terus. Gak peduli gagal atau enggaknya. Nah, kali ini kalau misalkan kita emas nih. Mas dapat satu. Terus. Nah, terus aja terus kayak gini. Kalau misalkan waktunya mau habis, kita cukup tekan tombol back dan itu gak akan berkurang sama sekali dari kuota yang gitunya. Dan cuman dapatnya putih-putih terus kan. Ini berarti jelek nih bolanya nih. Bisa aja nih jelek nih. Kalau sampai akhir kita gak dapat sesuai yang kita inginkan skornya berapa, jadi kita mending ulang aja langsung ke tombol back gitu. Tuh. Kan jelek tuh. Tadi gak dapet emasnya kan. Nah, kan udah mau habis, nah udah kita back aja lagi. Noh, gak berkurang kan. Kita coba lagi guys. Nah, gitu guys caranya guys. Coba lagi tuh, sampai dapet yang emas terus. Kalau misalnya, noh emas baru juga sekali kan tadi. Ini gak apa-apa, yang putih noh emas lagi guys, 20 tuh cepet kan. Terus aja seperti itu selanjutnya. Nah, udah nggak apa-apa, yang penting kita dapat emas, kita nggak butuh yang putih-putihnya. Nah, ini nggak perlu nih, nggak perlu ini, nggak perlu. Emas itu pada ya pokoknya ini kayak gitu guys. Gak fokus. Nanti kan kita back lagi aja guys. Tuh, jadi ini gak bakal berkurang sama sekali. Kita mulai lagi. Nah, begitu aja seterusnya gitu. Kan tapi skornya dapat kan? Dapat. Enggak, kalau misalkan gue di back gak bakal dapat. Jadi kalau misalkan kalau pengen dapat kita harus selesai ini sampai habis. Gak apa. Jadi yang emas, kita jelinya yang emas aja deh. Emas tuh. Nah, dapat. Sering enggak? Yuk, emas lagi. Oh, terus emas lagi dong. Emas lagi, guys. Terus, guys. Ya, putih. Emas lagi. Emas lagi, guys. Sama dulu tuh. Kita target 70 ya. Emas lagi. Ya enggak apa-apa ini mah. Yang penting emasnya. Emas 50, guys. Ini enggak usah. Yang penting emasnya. Yang emasnya harus masuk. Nah. Noh, 68 ya udah mau 70. 69.
70 tuh udah dapet 70 kita. Ini kita yang putih-putih nggak usah. Oh. Oh, ini nggak usah. Nih. Emas, oh enggak. Kita cari yang emas aja. Cari yang emas. Nah, ini yang skor-skor biasa. Udah enggak apa-apa. Tuh kan tadi dapat emas banyak kan, tentu sampai 70 kita. Tuh. 75. Nah, jadi begitu guys caranya. Kembali. Nah, kan ini paling kan sampai Eropa gue lihat tuh rata-rata tuh cuma sampai 60 poin. Sini Afrika berapa ini? 60. Terus jadi 30 tuh. Jadi gitu guys, caranya gampang. Nah, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you the next tips, okay? Bye bye. Ciao.